Halo guys, welcome to my channel. Bersama saya Amin. So di video kali saya bakal showcase map parkour yang ngebuat itu saya sendiri sih. Oke, ini map parkour buatan saya guys. Oke, mantap jiwa. Oke, ini buatan saya. Oke, lebih banget mungkin videonya ini agak lama di update karena ya ngebuatnya lama sih, emang lama banget. Oke, tapi sebelum nonton video lebih lanjut, ada baiknya kalian klik dulu tombol like and subscribe. Oke, subscribe dulu dan di like. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Oke, let's go, mulai. Oke guys, sudah mulai sih. Oke, ini ada dua guys, jadi kita bisa belajar parkour juga di sini, di map ini. Saya udah buat juga nih, tapi ini dulu guys. Apa ini guys? Guys, aduh parah. Ini guys, kita buat yang buat belajar. Ini yang parkour normal. Kita langsung parkour normal aja dulu. Ini kita saya clear dulu barang-barang saya ini guys. Ini mengganggu sekali juga. Oke, kita let's go parkour. Kita hilangin dulu hujannya. Ini udah always day berarti itu guys. Pagi terus. Oke, okay. Mungkin aku di sini nantang kalian di 5 menit guys. Gimana bisa nggak 5 menit? Astaga. Ini mudah guys, mudah sekali nih parkour guys. Nggak begitu susah guys. Nggak begitu susah. Jadi sini itu ya. Ada waktunya juga cuy, sampai nggak boleh sampai melebihi 10 menit guys. Wow, greget cuy. Nah di sini ada checkpointnya juga. Sebenarnya bukan. Oke, okay. Pokoknya itulah. Hop. Bukan itu tadi level pertama guys. Nah ini masih belum level kedua sih itu. Yang ada checkpointnya, ya ada checkpointnya itu belum level 2 cuy. Oke, okay. Ini baru level 2 bos. Oke guys, sudah balik lagi cuy. Oke. Tadi nggak tahu kenapa error gitu cuy. Sorry guys, maka error gitu cuy. Oke, waktu saya 10 menit ya, waktu saya 10 menit nih cuy. Wow, us. Bisa itu. Astaga, butuh kali saya guys. Noob banget sumpah. Noob. Bisa itu cuy. Eh, bisa nyelesain parkour ini guys di bawah 5 menit guys, tapi gak di record sih, gak di record, gak tahu bisa atau enggak. Hop gak susah, hati-hati cuy. Wow oke, lumayan lah guys, lumayan level 3 yey. Oke, di ladder ini ngeselin juga sih, ngeselin juga nih cuy, parkour ngeselin juga. Parkour ladder agak gini dikit begini, seret nice, agak susah nih guys parkournya guys. Kita harus menunjukkan skill kita cuy. Jatuh dari awal ini gimana, what the hell, berapa nah, guys memang susah guys. Oke, okay. Let's go, yups. Aku enggak record bisa loh ini, cuman try guys. Scrapet, oke. Scrapet, nice. Langsung belok gitu guys, caranya guys. Shred gini, langsung belok. Sorry guys ada suara ning. Hup, nice. Karena udah aku bilang gitu cuy. Parkour ini enggak terlalu susah guys. Shred ini yang tengah guys ya, oke. Okay. Yang tengah cuy. Level berapa, 5 ya, 5 ini agak susah sih. Ini kita harus ke itu guys, slime itu guys, harus bisa. Well, bisa, nice. Oke, okay. Ini kita harus cepet ya, jadi kita ntar ada efek hesitation, kita harus cepet. Kalau sini cepet seperti ini guys, nah harus cepet seperti itu guys. Mantap, kalau tidak ntar kehabisan efeknya gitu ya. Oke, level 7 bos, astaga bentar. Oke, ini kan jauh bos. Wow. Oke, 8 sampai level 10 ini guys ya, masih belum sampai 20. Wing, jangan cepat. Aduh salah cuy. Mana itu cuy? Oh my god. Bentar guys. Oke guys, I am back lagi guys, oke.
Jadi itu nggak tahu di mana sih, oke, jauh sekali. Kita saya bisa teleport sih, oke. Kita harus bisa mengepaskan ini susah sekali sih. Kita pelan-pelan. Cuy, pas cuy. Nah, bisa pas ini. Pelan-pelannya kayak susah emang. Wing. Wow. Kalau sini kita harus ngulang dulu guys. Kita harus aktifkan dulu soalnya sistem ini. Kita cek poin dulu. Nah. Ini udah level 9. Cepet banget kan? Mudah sekali di parkour guys. Nah, kita aktifkan dulu sistemnya ini. Pakai panah-panahan tuh. Kita harus bisa melewatinya. Hati-hati jangan sampai jatuh. Ya bentar, astaga, nge-lag. Hop, gini kita ada, astaga, uff. Beti. Wow. Mantap. Mati kan? Gak terlalu susah guys, ini yang susahnya susah. Tapi ini bisa kan, bisa pakai dua cara cuy. Bisa seperti ini atau juga langsung kita lompat bisa. Kayak gini langsung lompat bisa, guys. Tapi enggak tahu kenapa ya, nge-lag. Tapi kalau lompat tuh kan di pojok banget, nah, mesti lompat. Mending lompat sih kalau saya, guys. Astaga. Tapi oh my god, lag banget. Kenapa, cuy? Hap. Oke. Okay. Kayak gini aja lah, guys. Enggak tahu, guys. Astaga. Lagi selesai, bos. Please. Hop, oke. Okay. Woo. Ye, selesai parkurnya. Ye, oke okay, guys. Udah selesai cuy parkurnya cuy, oke. Okay. Kita cek sekarang ya yang apa dipelajarin itu. Saya mencapai 7 menit ya. Kurang lebih ya sekitar 6 menitan lah. Tadi mulainya itu 1 menit lebih guys rekornya guys. Jadi sekitar 6 menit kalau enggak 7 menitan saya selesai parkurnya. Cepet banget ya. Kan udah aku bilang ini parkour mudah banget ya, jadi kan bisa cobain main by one gitu sama teman kan bisa guys, oke. Sekarang kita coba yang belajar, kasih tahu yang belajar gimana caranya, oke. Ini yang pertama, level pertama training belajar ya guys, oke. Training itu bahasa Indonesia nya belajar, oke. Belajar level pertama seperti ini guys, mudah sekali nih cuy. Nah, pelan-pelan lompat sambil gini guys caranya, aku kasih tahu. Kalau ini nggak usah lompat, nggak usah, ini cuma maju doang guys, bisa guys. Nah, easy bos, nggak pakai lompat. Kalau ini pakai lompat. Biasanya pro player gini guys, pro player. Nah kayak gitu guys, pro player, oke. Okay. Gak susah ngomongnya anjir. Oke, okay, pelan-pelan. Kita pelan-pelan saja cuy. Astaga. Oke, okay, level 3. Begitu susah ya. Oke, okay. Ke atas, hop, oke, okay. Oh my god lah ini, mulai guys, mulai panas guys, astaga nih. Ini juga kan nggak bisa curang sini, soalnya ada barrier block guys, kan nggak bisa curang gitu, lompat lewat sana nggak bisa guys. Udah aku kasih barrier block, jadi kan nggak bisa curang tuh. Masa latihan curang tuh, parah sih. Astaga, nggak ngelompat cuy. Ini nggak apa-apa kalau jatuh guys, soalnya cuma buat latihan doang gitu. Sampai kan jatuh sampai 1000 kali juga nggak apa-apa, soalnya ini cuma buat latihan doang gitu juga. Kita selesaikan coba, bisa nggak? Mungkin kita pakai mode focus on, let's go. Focus on. Oke okay guys, bisa cuy, mantap jiwa. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Bisa guys. Oke, okay, lagi nomor 4 ini. Level training 4, let's go. Masuk siapa ini? Oke, okay, susah banget guys. Ini saya kasih tahu caranya tuh kan, ingat-ingat cuy, oke. Okay. Klik dua kali ini, dua kali tek. Nah, itu lompat. Lompatnya tuh pas di pojok banget gitu. Nah, caranya gini. Dua kali set, pojok banget langsung lompat gitu ya.
harus bisa shuffle triknya guys, dua kali set lompat pojok gitu guys. Tadi nggak pas apa, kali set lompat pas pojok sekali guys, emang susah nih butuh timing banget tuh dar set. Oke, emang caranya gitu guys, dua kali set lompat. Oke bisa kan ya, harus bisa dapet timing cepet. Hup, lompat. Oke. Hup, lompat. Yes, nice. Oke. Hup, yes, yes. Wah, oh, gini guys. Nah, ini agak bisa nih. Tuh, kita cepet. Ini harus ke sini cepet. Set ke sini cepet, cepet. Nah, nice, nice. Cepet kalian, harus cepet. Aduh, aduh. Gagal. Astaga, dikit lagi cuy. Aduh, aduh guys. Ulang lagi guys. Ya ampun, ya ampun. Hup. Parah sih, ini susah banget guys. Saya latihan di sini ngestak terus cuy, tapi nggak apa-apa, bisa melatih skill parkour kalian guys, bisa melatih soalnya kalian bisa. Astaga, kok tiba-tiba mencong gitu cuy, salah apa pencet. Oke, ini kalau kita kalah nggak apa-apa guys, melatih skill parkour kita guys. Dan mungkin kayaknya video saya cukup sekian ya. Oke, sekarang saya mau penutupan guys. Dan apa mungkin video saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Oke, kalau kalian ingin download map ini silahkan cek di deskripsi. Oke, bisa kalian coba. Ntar mungkin kedepannya saya update juga cuy. Oke, biar ya susah dikit gitu, karena terlalu mudah ini guys, sumpah terlalu mudah cuy. Kalau kalian ingin nantang saya main parkour by one gitu, boleh tulis aja di kolom komentar, bikin video collab bareng boleh. Oke, goodbye the next video berikutnya cuy. Oke, jangan lupa like and subscribe, tetap pakai hashtag di bawah pecinta game team the best forever selalu. Oke, bye bye semuanya, dadah. Bye, dadah.